selamat pagi guys. Ya, gue hari ini mau sumoro nih sama Winter Soldier. Gue rencana mau ke Antasari, mau nobar MotoGP bersama Icon, yaitu Indonesia Saber Owners Indonesia. Tapi sebelumnya kita mau kumpul dulu di Sel Rawamangun. Nah, habis itu lanjut ke Sunday Market Pasar Minggu untuk berkumpul sama teman-teman yang lain yang lebih dekat. Oke, see you guys, bye. Yo guys, hari ini gue mau jalan dulu ya ke Rawamangun dulu nih. Kita nunggu temen-temen yang lain. Let's go. Ini kita ketemu Om Sony, dia ketuanya Icon. Dia udah nyampe duluan dan gue belum sampai. Dia nungguin dari jam berapa tadi? Jam 8 kurang. Sekarang udah jam 8.16. Aduh, parah nih gue. Kalau tadi nonton dulu, ada film bagus. Jadi keterusan nontonnya. Lupa, kok janjian sama orang. Ini kita ke Sel Rawamangun dulu. Ya, sekarang kita udah mau sampai sebentar lagi. Ini sudah di lampu merah. Ini udah dapat Arion. Nah, ini dia. Sampai deh. Bang, itu ribet ya, Bang ya? Ya, ini yang pakai kupluk itu ketuanya Icon. Halo, Mas. Halo, say hello dong, say hello dong. Hello dong. Hello dong, hello dong, hello dong. Ah. Kan pada ngumpul semua. Nah, sekarang lanjut ke Sunday Market Pasar Minggu untuk bertemu dengan yang lain. Let's go, kita jalan. Jadi gue emang jarang banget ya buat Sunmori. Karena ya kerja juga, terus kalau mau sunmori tuh kadang males. Di kebetulan gue lagi niat banget buat sunmori. Bisa dihitung gue kalau sunmori itu ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali, terus juga kalau ke bengkel les juga gue udah agak jarang sekarang ya. Karena bingung mau ganti apa lagi, udah bentok. Yang penting sekarang ngerawat motornya aja yang bener gitu kan, supaya enak dilihat terus buat di foto-foto kan, biar bisa eksis. Yo man, ini masih di lampu merah Rawamangun di deket apa Rabani. Ini jalanan lempeng banget, lurus, mantap. Ya, sekarang kita lagi di daerah Cawang. Ini lagi lumayan jalanan agak-agak ramai lancar dan sumori juga lancar. Ini terbiasa gue paling belakang ngawal mereka.
ini masih banyak pembangunan banget nih, pembangunan infrastruktur buat bikin monorel biar negara kita tidak kalah dengan negara lain ya. Ya, di sinilah macet dimulai. Daerah Tebet. Ya, kita belok kiri. Ini sudah sampai di Kalibata. Nah, ini udah apartemen Kalibata nih. Wah, seger lihatnya pagi-pagi. Ini kita udah sampai nih. Oh iya, ini samping Carrefour. Oh iya benar, Sunday Market Food Court. Betul sekali, betul betul betul. Ini kita udah sampai. Yeay, sampai. I could be color unknown, and then I tell how to look into my eyes and never let it go. Selamat pagi semuanya. Ini gue udah sampai di Sunday Market Pasar Minggu. Nah, ini bisa dilihat nih pasukan-pasukan motor ikonnya tuh banyak kan. Banyak banget. Ini bentar lagi gue mau join dulu ngumpul sama mereka ya. Oke. Okay. Selamat pagi Om Sony. Pagi-pagi. Ini Om Sony adalah ketua ikon. Hai. Hai, ketua ikonnya nih paling papah kece nih. Oi. Kita makan dulu ya. Nah, kalau ini aku lalalalalala dibohongimu. Sungguh latih-latih-latih didustaimu. Sangat capek-capek jalani dengan kamu. Tolong serius dong kamu dengan hati. Ya, namanya siapa? Rijal. Namanya ini Alexander Fernando Torres. Apa sih? Nah, ini ada Om siapa nih namanya? Om Hafid. Om Hafid. Ini ada Mas Pratamka ya. Wih. Fotografer. Dokumentasi. Tukang fotonya. Nah, foto ini masih nunggu yang lain. Ini ada Babang Fikri. Oi, Babang Fikri. Ini dengan Mas siapa? Halo, Wisnu. Wisnu. Wih. Kita ini ada acara lagi nonton MotoGP dari Australia. Itu akan diadakan di Sunday Cafe. Kita dapat undangan dari pihak Michelin. Infonya sih nanti kita dapat komunitas yang akan datang. Kita dipimpin nanti MC-nya oleh Angga. Yo guys, ini kita mau jalan ke Yesterday Cafe di Antasari. Nih pasukan udah pada siap semua, udah pada keluar. Dan gue juga akan keluar, gak mungkin gue di sini. Yo, let's go.
Ini sekarang jam 10. Sebenarnya kita harus kumpul di sana jam 10. Cuman kita jam 10 baru jalan. Ya karena kita sambil nungguin yang lain dulu. Kita naik jembatan, woi. Ini kita udah sampai di SDR Cafe. Bisa dilihat motor banyak banget di sini. DR 25, DR 6 dan ya beberapa moge lainnya, RMT 09 dan paling banyak di sini anak-anak Icon ya. Kurang lebih hampir 20 motor. Wah, luar biasa sekali. Salut-salut. Guys, gue udah sampai dan bisa dilihat di sini wah motornya banyak banget. Wih, gila. Di STP Cafe Antasari. Gue masuk dulu ya. I saw the guy that she was waiting for. He had no flowers in his hands and no time to say hello. Hello. If I were in his place, I know I would have kissed her slow. Yo guys, tadi kita udah nonton MotoGP, ternyata yang menang adalah Marc Marquez. Ya sedih banget. Padahal gue ngedukung Rossi, tapi Rossi tadi peringkat kedua, nggak apa-apa, tetap bagus. Nah sekarang habis kita nonton ini kita mau jalan ke Kemang Village, mau ngambil foto di sana. Yo, let's go. Yo guys, tadi habis dari mana? Antasari, kita ke Kemang. Ini lagi di Kemang Village, lagi kumpul-kumpul di sini. Itu bisa dilihat motornya banyak banget dan semua diserbu sama Icon. Gokil. Mugi cuma ada beberapa tapi motor 2,5 udah banyak banget, gila. Dikirain enggak boleh parkir tapi ternyata boleh, masuk pam ya.
Alhamdulillah sapamnya baik. Yo, let's go. Kita jalan dulu. Yo guys, tadi habis dari Kemang Village. Terus kita langsung apa? Tadi jalan-jalan sebentar mau cari spot buat foto. Nah, cuman spot fotonya susah kalau daerah Kemang ya. Ya udah, jadi kita langsung pulang aja masing-masing. Ya, oke, sekian ya guys dari vlog gue kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan follow IG gue Muhammad Fauzan ya. Oke, terima kasih. See you again for next video. Bye bye. Bye bye.